Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang kembali di Dying Light 2 Stay Human. Saya The Savage Beast, mari kita mulai. Ini terus terang saya nggak tahu mesti kemana ya. Ini susah sekali nih ke apartemen kolektor seni. Kalau ke arah sana, Eden nggak bakal kuat. Staminanya nggak memungkinkan dia jatuh. Kecuali keluar ke air vent tuh yang angin. Berarti dia harus turun di gedung ini. Mungkin saya ke gedung yang lebih pendek aja itu. Oke. Nah, udah sampai sini. Ini harus lewat jalan darat ya. Wah, ini enggak deh. Ini tempat isinya zombie semua. Soalnya yang penting sekarang ini menuju ke gedung itu. Kelihatannya sih jauh lebih mudah kalau lewat jalan darat. Kayak gini running, apa running ya, lari. Ini kelihatannya juga mesti kenalin billboardnya. Nah, ini bisa nih airband bisa dipakai. Oh, begini caranya, bro. Oh, mau naik mesti caranya begini. Nah, dari sini bisa nih. Oke. Mantap. Jangan sampai dia balik lagi ya ke tempat yang sama. Kadang-kadang pikir udah berhasil, tiba-tiba balik cuma muter-muter doang. Ini apa nih? Eh, bisa ambil honey. Bisa ambil madu nih buat ini. Obat luka. Sekarang mesti kemana nih? Kayaknya apartemennya yang ono bener. Oke, coba lewat sini bisa nggak? Saya mau coba pakai paraglider. Yang nih. Mesti naik ke atas. Dikasih air vent nggak? Dikasih sih. Ini loncat juga kelewat jauh di sana.
Oh, gedongnya bukan yang itu rupanya. Kirain gedongnya yang itu tadi. Bukan loh. Beda gedong. Gedongnya yang mana ya? How's it going? You there yet? Not yet. I've reached the building, but how did you say I should get to the top? Use a vent. There should be one on the roof. When you get there, stand on it, jump, and open your paraglider. Easy. That sounds sketchy. Ini dikejar lah ya. Touché. Wah, ini banyak renegade juga ya. Wah, kok sekarang markernya ada dua? Bingung. Gak usah diladenin lah, kabur aja lah. Renegade banyak bener soalnya. Nah, ini kan dikasih air vent. Wah, ini mesti kemana lagi? Baik teman-teman, sampai sini dulu. Saya akan lanjut dengan Dying Light 2 Stay Human di video waktu saya yang berikut. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa lagi.